Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bagi tahu kepada Nabi Allah Ismail, qala bunayya, qala ya bunayya inni araka fil manam, wahai anakku, aku mimpi, aku kena buat apa? Inni azbahuka, aku kena sembelih kamu. Kemudian apa tanya, apa kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail? Fanzur maza tara, apa pandangan kamu? Ni ayah tanya ke anak. Apa kata Nabi Allah Ismail alaihissalam? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wal'adi ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaykal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama sekali yang saya kasihi sahabat saya dan yang saya hormati sekalian jamaah yang hadir, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini beroleh keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam golongan yang dinyatakan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Tidak ada seorang pun daripada kita yang datang pada hari ini kerana tujuan keduniaan, dan tidak ada seorang pun yang datang pada hari ini atas tujuan mencari kemuliaan. Tidak ada seorang pun daripada kita yang datang pada hari ini atas tujuan selain daripada menuntut keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang Nabi minta tolong dengan Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini bila kita dengar terlalu mudah, bila kita kaji dia besar. Doa ini bila kita dengar terlalu pendek, tetapi bila kita teliti ia terlalu besar. Kenapa? Tiga perkara ini yang Nabi minta tolong. Pertama, zikrika, ingat Allah. Wa syukrika, syukur dengan Allah. Wa husni ibadatik, iaitu
sebaik-baik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan untuk mendapat tiga perkara ini, jika mana kita tidak dapat pertolongan Allah, nescaya kita tidak akan mampu buat. Seumpama apa yang disebutkan oleh Afadil Ustaz tadi berkenaan dengan korban dan pengorbanan, perkara itu masuk di dalam tiga perkara ni tadi yang disebutkan oleh Nabi, yang Nabi minta tolong. Orang yang tak ingat Allah, orang yang tak mampu nak ingat Allah, orang yang lupa kepada Allah, dia tidak akan mampu melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mampu berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berlaku kepada tiga insan yang selalu kita bincangkan ketika peristiwa korban ini berlaku. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Apa pengorbanan mereka? Siti Hajar, Nabi Allah Ibrahim letakkan, iaitu di suatu tempat yang tidak ada sumber kemudahan. Ini Siti Hajar, iaitu seorang isteri yang saleha. Kita kena berkorban untuk jadi isteri yang saleha. Bukan kita dengar peristiwa korban ini setiap tahun, tetapi kita tak berusaha untuk menjadi seorang isteri yang saleha. Kadang-kadang seorang isteri dia tanya, kami saja ke yang nak jadi saleha? Suami kami macam mana? Seorang isteri yang saleha, dia akan berada di sisi suami yang saleh. Ini yang berlaku kepada Siti Hajar. Kerana Nabi Allah Ibrahim ini, bagaimana dia boleh taat dengan perintah Allah yang Allah nyatakan kepada kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bagitahu kepada Nabi Allah Ismail, qala ya bunayya inni araka fil manam, wahai anakku, aku mimpi, aku kena buat apa? Inni azbahuka, aku kena sembelih kamu. Kemudian apa tanya, apa kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, fanzur maza tara, apa pandangan kamu? Ni ayah tanya ke anak. Apa kata Nabi Allah Ismail alaihissalam? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita kena fikir, anak kita macam tu dah. Ketika kita memerintahkan anak kita untuk melakukan perintah Allah, kita dapat tak anak yang macam tu? Baiklah ya. Ataupun anak kita akan memberikan bermacam-macam alasan. Penatlah, sat lagi lah, tak ada masalah. Ni, yang ni lah, ada masalah ni. Ataupun kita dapat melahirkan seorang anak seperti mana Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ustaz, nak bandingkan anak kami dengan anak Nabi Ismail tak boleh lah. Dengan Nabi Ismail tak boleh, jauh. Sebab apa? Sebab kita tak mau minta tolong. Sebab kita rasa kita mampu didik anak kita tanpa pertolongan Allah. Seorang suami, dia rasa dia mampu didik isteri dia tanpa pertolongan Allah. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana perjalanan korban ini, sebenarnya salah satunya iaitu perjalanan membina satu keluarga yang baik. Seorang isteri yang baik, seorang anak yang baik dan seorang ayah yang baik. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar di Makkah Al-Mukarramah yang tidak ada sumber waktu itu, bukan macam sekarang.
Tinggal macam tu, kemudian Siti Hajar panggil Nabi Allah Ibrahim 3 kali. Ya Ibrahim, Nabi Ibrahim tak paling pun. Ya Ibrahim, isteri panggil suami. Isteri tengah panggil suami. Nak tinggalkan di satu padang pasir yang tidak ada sumber kemudahan. Duk panggil, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Nabi Ibrahim tak paling muka dia. Akhirnya, Siti Hajar tanya, Ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku ini di satu tempat yang tidak ada sumber apa-apa kemudahan atas perintah daripada Allah? Nabi Ibrahim kata, Wahai isteriku, ya. Nabi Ibrahim kata tu ya, ya. Maka Siti Hajar, jika ia daripada perintah Allah, wahai Ibrahim, maka aku redha kau melaksanakan perintah Allah. Nampak? Siti Hajar kata apa? Kalaulah ini perintah daripada Allah, aku redha wahai Ibrahim. Walaupun kau tinggalkan aku seorang-seorang, tak ada air, tak ada itu, tak ada ini, tak ada apa pun. Tapi aku percaya, yang mana ketika Allah perintahkan aku, Allah perintahkan engkau meninggalkan aku di sini, pasti Allah bersama aku. Jelas. Ketika Siti Hajar duduk seorang-seorang, apa yang berlaku? Sehinggalah adanya Nabi Allah Ismail AS. Ketika itu, Allah kurniakan satu perkara yang sehingga sekarang kita jelas kita ambil manfaatnya, iaitu sumber air yang dinamakan Ma'u Zamzam. Tetapi bagaimana dengan kurnia Ma'u Zamzam itu? Maka perlunya ada pengorbanan daripada seorang insan. Siti Hajar tengok ujung, haus sangat cari air. Ada anak kecil. Pada waktu itu, dia tengok padang pasir ni, kalau kita tengok, bahasa kita ni tak tahu. Dia macam cahaya, kan? Macam ada air kan. Ujung, kalau bahasa buku dipanggil Fata Morgana. Dia tengok, Siti Hajar lari. Dia tengok, Allah bukan air, dia kata. Bukan air, dia kata. Tengok belah balik sini pula. Daripada Safa ke Marwah. Tengok lagi kat Marwah. Air dia lari, lari. Istadab. Tengok lagi dalam keadaan saat dia memerlukan air pada ketika itu. Cari air. Suaminya tak ada seorang pun pada waktu itu. Kerana dia yakin yang mana Allah bersama dengan dia. Cari. Pi Safa pula. Lari lagi pergi tengok di Marwah pula. Lari lagi di Safa pula. Lari lagi, lari lagi. Pada pertengahan perjalanannya, dia terjumpa satu mata air. Lalu dia berkata kepada Nabi Ismail, Zamzamu, 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 Zamzamu. Kepung ayak ni, kepung ayak ni, kepung ayak ni. Maka hasil pengorbanan Siti Hajar dan Nabi Ismail, maka kita dapat merasakan Ma'u Zamzam. Ma'u Zamzam. Kerana apa? Kerana Siti Hajar ini sentiasa minta tolong dengan Allah. Hatinya sentiasa yakin bahawa ini perintah daripada Allah. Dan Allah tidak akan mensia-siakan seorang hamba yang mentaati perintahnya. Ketika Nabi Allah Ismail ni besar, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dah cerita ni. Saya tak cerita pun tuan-tuan tahu. Ya bunayya inni araka fil manam. Kalau kita orang Melayu, kita kata apa? Nak, ayuh mimpi, ayuh sembelih. Dan kita cakap dengan anak kita, anak kita kata apa? Pak aku gila. Gila. Allah uji Nabi Allah Ibrahim sampai tahu tu, tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni tak ada anak, tuan-tuan. Yang tu seorang-seorang lah. Ketika berlakunya peristiwa Adhiyah ni,
Yang tu lah seorang-seorang anak Nabi Ibrahim. Anak seorang, anak tunggal, tunggu berapa lama tak boleh anak, tiba-tiba diperintahkan untuk sembelih anaknya. Hang boleh tak? Hang boleh tak korbankan perkara yang hang sayang ni kepada aku? Tuan-tuan, kita sanggup tak korban apa yang kita sayang ni untuk Allah? Ni pertanyaannya. Apa yang kita sayang dalam hidup kita? Saya tahu apa yang saya sayang. Tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan sayang. Kita sanggup tak korban apa yang kita sayang dalam hidup ni untuk Allah, untuk Rasul? Aku sanggup tak? Harga lembu korban kui naik ni pun makin naik ni, kita merungut. Siapalah mai, siapalah mai. Kita tak disuruh sembelih anak kita. Kita suruh keluar benda yang kita sayang. Benda yang kita sayang dalam hidup ni. Sebab itu Nabi sangat-sangat larang kita cinta kepada dunia ni. Kerana bila kita mula sayang dekat dunia, kita sayang perkara yang ada di dunia ni, ketika itu kasih kita dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Taala mula hilang. Sayang kita kepada Allah, kepada Rasul mula kabur. Sayang kita kepada Allah dan kepada Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula gelap, mula kelam, mula hilang, mula hilang. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia sayang Allah lagi. Ketika Allah minta anak dia, maka pada waktu itu aku kena mengikut perintah Allah. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? Anaknya Nabi Ismail, anak yang soleh, ketika pak dia kata, wahai Ismail, aku nak kena sembelih, sebab ini perintah Allah. Nabi Ismail kata apa? If'al ma tu'mar. Ya, kalaulah ini perintah Allah, perbuatlah seperti mana yang diperintahkan. Anaknya, anak yang salah. Kita tanya, kita dapat tak lagi anak salah? Kita tengok anak kita. Daripada anak nombor satu sampai anak nombor tujuh. Ustaz ni kalau kuliah, dia mesti cerita satu sampai tujuh. Sebab apa? Sebab saya kalau cerita, saya akan cerita tentang diri saya. Anak saya tujuh orang. Saya kalau bercakap, saya bukan bercakap dengan orang duduk depan saya. Saya bercakap dengan diri saya. Dapat tak kita daripada anak nombor satu sampai anak nombor tujuh kita tengok? Dapat tak aku seperti mana yang diperbuat oleh Nabi Allah Ismail AS ketika diperintahkan untuk mengikut perintah Allah? Boleh tak anak-anak aku ni tadi, dia tak cakap, eh bunda, oh bunda, tak ada alasan. Dia kata apa? If'al ma tu'mar. Perbuatlah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Dapat tak kita anak seperti mana anaknya Nabi Allah Ibrahim AS? Ketika Nabi Ibrahim nak letakkan pisau pada leher Nabi Allah Ismail AS, Nabi Ismail kata apa? Pa, pak jangan tengok muka saya. Baca tengok. Baca sejarah tengok. Nabi Ismail cakap apa dengan Nabi Ibrahim? Pak, pak jangan tengok muka saya. Sagi pak tak larat. Tak lalu, pak tak sanggup nak sembelih saya. Pak kena kalih muka saya, letakkan pipi saya kat bumi.
Kaya pak tak tengok muka saya. Cerita dia aku tu kan. And Nabi Ismail ni tentang pak nak sembelih anak ni. Anak tunggal, anak sulung ni. Pada ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu dia letak pisau pada leher Nabi Ismail. Dia tarik. Tarik tak putih. Bila tentang pergi umrah dia tunjuk kan kat mana? Di kawasan Mina tu kan. Tempat atas bukit sikit. Orang akan tunjuk sini lah. Tempat Nabi Ibrahim. Kan? Dia sembelih. Masa pergi tengok tu tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan selfie tang tu. Pergi tengok gambar. Tak, duduk buat. Kami di sini. Kau rasa masa tu tuan-tuan nampak tengok macam mana Nabi Ismail baring tu. Boleh bayang kan ni? Letak leher buh tarik pisau tak putih. Nabi Ismail kata, "Ish, pisau tak tajam." Asal lagi. Nabi Ismail duk baring, duk baring lagi ni. Duk baring lagi. Asal. Try di batu, pecah batu. Try di batu, pecah batu. Buh lagi. Pegang Nabi Ismail tak buat tengok. Jangan tengok muka saya apa eh. Anak boleh tahu tu. Tarik lagi, tarik tak putih. Tiga kali. Barulah Allah gantikan dengan seekor kibas. Rupa dia apa dia? Ini betul-betul jadi orang yang sabar, kata Allah. Ini betul-betul jadi orang yang sabar. Yang sabar dengan perintah aku. Walaupun perintah itu terpaksa. Yang sembelih anak. Lalu, dengan pengorbanan itu, Allah muliakan tiga-tiga insan ini. Apa dia? Apalah kita ingat pengorbanan Siti Hajar ketika apa? Sa'i. Ataupun sa'i daripada Bukit Safa pi Marwah. Tuan-tuan masa sa'i tentang rasa apa? Tuan-tuan rasa apa masa sa'i? Tak rasa apa kan? Tak teringat pun Siti Hajar. Rupa dia macam ni susah Siti Hajar. Pi dekat 1 kilo lebih. Balik kat 1 kilo lebih. Pi balik kat 8 kilo. Cari air. Daripada Bukit Safa Marwah, Safa Marwah. Macam ni lah pengorbanan Siti Hajar. Sehingga aku boleh minum air zam-zam. Oh, kita minum air zam-zam, kita korban apa? Tak ada apa pun. Kita pergi, kita minum. Kita pergi, kita minum. Betul tak? Kita kata kita ada duit, aku boleh pergi umrah. Betul tak? Rupanya, nak boleh terbit air zam-zam ini dengan pengorbanannya Siti Hajar. Allah muliakan Nabi Ismail dengan apa? Khidir Ismail. Sampai Nabi kata apa? Siapa yang salat dalam Hijr Ismail sama macam salat di dalam Baitillah. Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu Allah antara tempat mustajabah doa. Siapa yang berdoa di maqam Ibrahim, doa dia tuan-tuan, Allah muliakan kita dengan apa? Tanya, masa hidup ni Allah muliakan aku dengan apa? Apa yang Allah muliakan aku? Mati tak tahu ni. Nabi Ibrahim tak ada dah. Nabi Ismail tak ada dah. Siti Hajar tak ada dah. Tetapi Allah muliakan sehingga sekarang. Kita besok kalau mati apa kemuliaan kita? Tak tahu ke ustaz sebab tak mati lagi.
Enak? Eh? Baik. Sebenarnya, apa yang Nabi doa ini, itulah yang perlu kita ambil peran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, kami minta tolong. Nampak macam doa kan? Sebenarnya, tiga perkara inilah perkara yang paling besar di dalam kehidupan kita. Jika kita tak mampu nak ingat Allah pada ketika itu, kita jadi seorang hamba yang paling rugi dalam dunia. Sebab Allah ingatkan kita. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Siapa yang ingat Allah, Allah jamin kepada dia, anugerahkan kepada dia kejayaan dunia akhirat. Macam mana nak boleh pertolongan Allah? Pertama, dalam apa-apa pun kata ulama, bersihkan zahir batin daripada dosa. Zahir batin daripada dosa. Dosa zahir apa ustaz? Macam biasalah, semayang jangan tinggal, aurat jaga, nah aurat jaga, ya, ikhtilat jaga, campur lelaki perempuan jaga, ya, jagalah semua benda. Eh, yang ni orang nampak, kalau kita buat silap orang boleh tegur. Kita tinggal semayang, kita salah masa buat umrah, orang tegur. Yang ni salah nikah, yang ni pakai telekung salah, orang tegur. Tetapi kesalahan batiniah tak ada siapa tegur. Kita sombong, tak siapa tegur. Kita sombong, tak ada siapa tegur. Kita ujub, tak ada siapa tegur. Kita cinta dunia, tak ada siapa tegur. Kita hasad, tak ada siapa tegur. Kita dengki, tak ada siapa yang tegur kita. Tetapi dosa yang zahir, nampak orang tegur kita. Tetapi dosa yang batin, dia bersarang dalam hati kita puluhan tahun daripada kita muda sampai sekarang. Itu kadang kita tanya, pasal apa saya tak boleh jadi orang baik? Saya semayang, tapi bergaduh tetap bergaduh sama kita. Dengki tetap dengki sama kita. Kadang-kadang balik mengaji, duduk ngumpat sama-sama kita. Baru balik sesat mengaji. Jadi kita mengaji puluh tahun ni boleh apa? Sebab apa? Sebab kita duduk sibuk cari salah orang dan kita terlupa salah kita. Cuba tengok salah kita. Salah kita ni terlalu banyak. Kalau kita sibuk cari salah kita, nescaya kita tidak akan ada masa untuk cari salah orang. Ustaz, pasal apa ustaz selalu duk cerita benda yang sama? Sebab benda yang sama inilah yang kita masih tak berhenti. Ugi, abang, kakak, semua. Kita semayang lima waktu, pi masjid tak tinggal. Senin kami, puasa hari putih. Macam-macam kita buat. Maka Allah hilangkan dengan mengumpat sekali. Ya. Cuba kita fikir. Kita hidup dah 60 tahun. Kalau seorang saja habis semua, kalau 1,000 orang, kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi kebaikan yang kita nak bawa balik, nak mati ni? Seorang, semua habis. Bukan seorang dia bagi 10%, dah. Bukan macam zakat. Zakat orang ni dapat 1.8. Kan? Ni dah. Sekali saja kita kata dekat orang, sekali saja
maka seluruh amal salih kita habis, kering, kontang, kosong. Kalau 1,000. Kemudian cerita ni tak habis dalam dunia. Besok dekat akhirat, kita pergi cari pula orang yang kita buka aib dia, yang kita kata tadi ni, yang baru balik daripada mengaji ni, kita pergi cari pula. Cari buat apa? Kami minta maaf boleh tak? Kami minta maaf boleh tak? Kami minta maaf boleh tak? Dia kata apa? Aku tak boleh maafkan kamu sebab di sini bukan masanya, masa untuk memberi maaf dan meminta maaf. Tak ada apa dah. Kosong. Di sini, kalau kita hutang orang, kita akan bayar pakai duit. Di sana, kita akan bayar pakai amal salih kita. Amal salih kita tak banyak. Ketika kita lupa untuk melaksanakan perkara-perkara ini, ingat Allah, syukur dengan Allah atas nikmat yang ada pada kita dan buat kebaikan, korban apa semua, perlulah ada pertolongan Allah. Ini yang Allah didik kita dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Engkau kami letakkan pengabdian, akan Engkau kami minta tolong. Kami takkan mampu buat baik kalau Engkau tak tolong kami, ya Allah. Walaupun kami sihat, kami takkan mampu buat baik kalau Engkau tak tolong kami, ya Allah. Pertolongan inilah yang dinamakan hidayah. Jalan yang kedua, iaitu jalan kita kena memohon hidayah dan taufik Allah. Tuan-tuan, ni bukan perkara remeh dah. Ni Allah didik kita dalam semayang. Selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hang kena buat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tolonglah bagi kami hidayah, ya Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita sedar siapa kita. Pasal apa nak sedar, Ustaz? Belum tentu orang yang ada harta dia mampu berkorban untuk Allah dan Rasul. Belum mampu orang yang sihat, badan dia kuat, dia boleh berbuat kebaikan. Kita zaman muda kita dulu, kita puasa tak Senin kami? Tak. Masa tak larat ni lah. Masa ada kencing manis ni lah. Masa darah naik 180 ni lah. Boleh istiqamah Senin kami, Senin kami ya. Masa muda dulu, kita ada, kita hip hip huri. Kita kata kita kuat. Rupanya kuat itu tidak boleh menjamin untuk kita buat amal saleh. Itu yang kedua, nak minta pertolongan Allah perlu ada hidayah dan taufik. Yang ketiga, untuk dapat pertolongan Allah melaksanakan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu himmah yang tinggi, kemahuan yang tinggi ke arah kebaikan dan pertolongan, yakni rajaun, harapan. Kita kena ada harap dengan Allah. Wajtihadun, kesungguhan. Itu saya selalu cakapkan diri saya. Tak percayakan syurga, tapi tinggi mana kemahuan kita nak masuk syurga? Tinggi mana kemahuan kita nak masuk syurga? Banyak mana teringin kita nak masuk syurga? Cuba kita tanya. Aku hidup dah 60 tahun lah. Dalam 60 tahun ni, berapa kali aku teringin sangat nak masuk syurga? Kita tanya. Kita tanya. Cuba tanya. Tanya diri kita. Tahu syurga tu, Ustaz? Ustaz duduk cerita, Ustaz ni duduk cerita, Ustaz duduk cerita. Tapi hati ni tak ada pun.
Macam kita teringinlah nak pergi jalan. Kuat tak? Kuat. Teringin nak pergi Terengganu. Teringin nak pergi Langkawi. Pangkok memang tak teringin lah. Sebab sebelah balik deh tu lah. Tak teringin lah. Balik deh tu. Ya, Ustaz. Ya. Tu kawan buat rombongan. Kita pakat berebut. Habis dah seat. Dia kata. Awak habis lah Ustaz. Dia kata. Maklah sebah lagi. Dia kata. Kita pergi dua bah pula. Ya tak? Kita dengar cerita syurga. Teringin kita tarah mana? Kuat mana? Maghrib ni kita dengar cerita syurga. Balik-balik malam tak ni semayang tahajud. Dah tak kita sampai termimpi-mimpi, terfikir-fikir. Macam kita nak pergi jalan tu. Dah tak? Tanya. Jangan jawab dulu. Tak kira orang tahu. Tak ada Ustaz. Baru tahu. Macam kita nak pergi jalan kan? Tak pergi lagi. 3 hari. Mimpi dah. Sagi nak pergi Terengganu ni. Mimpi dah. Pi pasar Payang. Lepas pasar Payang. Pi pasar ni macam-macam-macam lah. Kawan tu kirim dah. Kawan ni kirim dah. Betul tak? Kita dengar cerita syurga. Teringin tak lah mati dah. Sampai kita bangun tengah malam. Semayang sunat tahajud, tercakap dengan Allah. Ya Allah, sebenarnya aku ni teringin sangat nak masuk syurga, ya Allah. Aku baca Quran, tengok terjemahan, ya Allah. Syurga ni cantik sangat. Ya Allah, aku dengar ustaz tu cerita, syurga ni seronok sangat. Ya Allah, aku sebenarnya teringin nak masuk syurga, ya Allah. Tapi aku tengok diri aku, semayang pun malih, ya Allah. Puasa pun tak pernah larat. Kata ke orang masih tak berhenti. Bolehkah, ya Allah, aku masuk syurga? Pernah tak kita cakap dengan Allah? Bolehkah, ya Allah, aku ni jahat? Aku masih tak berhenti buat jahat. Tapi aku ni teringin masuk syurga, ya Allah. Bolehkah? Ya Allah, kalaulah kau tak bagi aku masuk syurga, sekurang-kurangnya kau janganlah bagi aku masuk neraka. Ataupun dalam hidup kita, kita tak pernah bercakap dengan Allah sedemikian. Walaupun kita tahu cerita syurga, kita tahu cerita neraka. Sebab itu a'inni, pertolongan itu. Jika mana kita tidak dengan adanya taufik dan hidayah serta harapan yang cukup tinggi dengan Allah, nescaya Allah tidak akan bantu kita. Baik itu kata ulama yang keempat, yakin kita dengan nusrah daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Kita yakin yang Allah tolong kita. Kita tak ada daya upaya kan? Betul tak? Ke saya salah? Yang tu macam mana? Zikir hawqala. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Jadi orang yang tak ada upaya ni buat apa? Orang tak ada upaya ni minta tu, minta tolong. Hari-hari minta tolong Allah. Bila Allah dah tolong, kita kena buat apa? Yang ni selalu orang terlupa. Guru saya pesan sangat dengan saya. Dia kata, nak sujud syukur, jangan tunggu boleh anak. Dia kata, yang tu dunia, dia cakap. Pasal apa orang tak mau sujud syukur dengan akhirat, nah, dia kata. Guru saya tanya. Kita boleh duit paraid, sujud syukur. Dan tak boleh anak, kahwin 10 tahun lah. 10 tahun kahwin, kemudian boleh anak, sujud syukur. Kemudian, baru menikah, boleh bini baru. New wife.
Sujud syukur. Dah lah. Boleh semayang tahajud tak sujud syukur lepas tu? Orang lain punya tak dapat, nak bangun susah. Nak bangun susah tahajud. Tapi Allah bagi kita kemudahan bangun tahajud yang Allah tak bagi pada orang lain. Sujud syukur. Allah boleh tarik dah? Boleh tarik dah? Boleh. Sat yang Allah tarik. Macam mana Allah nak tarik? Tak tahu. Banyak sebab. Allah strokekan kita. Senang. Tak boleh semayang. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Satu makcik ni, saya duduk ziarah dia. Dia orang rajin semayang malam, rajin baca Quran. Satu hari dia strok. Cakap. Dia cakap pun tak boleh. Tapi sebelum tu tentang, dia pernah tulis. Dia pesan kat anak dia. Dia tulis surat katanya. Tapi dia tak kirim surat tu. Dia suruh Ustaz Mai. Tapi masa Ustaz Mai, suruh Ustaz baca surat tu depan dia. Tentang tak dia tulis apa kata. Dia kata, Ustaz, dia kata, terima kasih. Pagi-pagi sesemua pula. Ustaz, dia kata, saya semayang dah tak boleh. Saya baca, teringat balik, teringat muka dah. Kata, Ustaz, saya semayang tak boleh. Baca Quran tak boleh. Dia kata, saya nak buat apa ya Ustaz? Dia kata, ketika tu tuan-tuan saya tersayur semua, saya tengok makcik tu. Jadi saya pun ketika tu saya melampaui syarak. Ikut syarak dia salah. Saya pegang tangan dia. Saya bukan anak dia pun. Salah pada syaraknya, salah. Tapi waktu tu saya tengok dia macam mak saya lah. Pada waktu tu saya pegang lah. Saya cakap dengan dia, saya kata, makcik, Allah ni tak zalim saya dah. Allah tak pernah zalim dengan kita. Kita makcik orang baik. Masa makcik sihat dulu, saya tahu cerita makcik. Makcik semayang tak tinggal, puasa Senin kami. Dia selalu tanya saya, Ustaz, puasa putih tu macam mana yang Nabi buat sebulan tiga hari tu kan? Ustaz, makcik baca Quran macam ni, kalau tak apa betul, okey ke Ustaz? Dia kata, baca je, tak apa. Tak betul sikit-sikit, Allah tak marah. Saya kata, kita dah tua dah. Bila keadaan dia macam tu, dia tulis surat tu kat saya tu, dia tulis tu. Ya, dia suruh anak dia tulis. Ya, surat tu dia suruh saya baca depan dia. Saya cakap dengan dia, Allah tak zalim makcik. Saya kata, makcik, dia cuma boleh angguk gitu lah. Makcik, saya kata, makcik sebut dengan Allah, Allah masih kurniakan pada makcik hati, saya kata. Tinggal yang tu je anggota kita, saya kata. Anggota yang ada, yang mampu nak bercakap, saya kata, hati lah. Kata, tangan dah tak boleh lah, saya kata. Mulut dah tak boleh buka lah, saya kata. Tapi Allah masih sayang kita, makcik, saya kata. Hati kita masih, Allah masih bagi kita peluang. Saya cakap dengan makcik, makcik, tolonglah sebut Allah, jangan putus. Sebut Allah, saya kata. Ketika saya bercakap tu, tuan-tuan, menangis dah. Air mata dah meleleh. Saya kata, jangan nangis-nangis, saya kata.
Saya suruh dia tak menengah, tapi saya menengah. Saya menengah, tapi dia. Kata, jangan menengah, makcik. Kata. Tak lama tu, tak berapa bulan tu, tuan-tuan. Dia pergi ya, mengandap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang saya katakan. Jika mana kita rasa kita kuat, kita sihat, kita bangga dengan apa yang kita ada, dan kita lupa tentang pertolongan Allah. Dan ketika Allah tarik nikmat itu yang ada pada kita, sebab apa? Sebab yang tadbir kita bukan kita. Tuan-tuan, kita nak hidup hari ini ke Allah bagi kita hidup? Allah bagi kita hidup, bukan kita nak hidup. Sebab Allah masih bagi kita hidup. Pasal apa Allah bagi kita hidup? Sebab Allah sayang kita. Allah masih sayang kita. Lalu Allah bagi peluang kita untuk hidup ni tadi, untuk melaksanakan tiga perkara: zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ingat Allah. Kita ada apa? Ada ilmu, ingat Allah. Kita beramal, ingat Allah. Kita ibadat, ingat Allah. Memanglah ibadat ingat Allah, memanglah zikir ingat Allah. Maksud saya awak, kita jangan lupa yang bagi zikir ni dia. Kita memang mampu zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kala kita terlupa yang mengurniakan kekuatan untuk melafazkan subhanallah ini adalah kurnia daripada Allah. Antara kita beroleh pertolongan Allah, apa kata ulama, carilah sahabat yang baik, kawan-kawan yang boleh membantu kita untuk kita beroleh pertolongan Allah melaksanakan tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi itu, insya-Allah maka pada ketika itu maka kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, anak dia kuat. Siti Hajar kuat. Kita tengok Rasulullah. Rasulullah, Siti Hajar kuat, Siti Khadijah ni kuat. Pernah dengar cerita kan, Siti Khadijah, satu hari Siti Khadijah menangis di esok-esok seperti mana seorang budak yang kecil. Siti Khadijah menangis, menangis di esok-esok. Rasulullah balik. Rasulullah balik. Rasulullah macam pelik sikit. Siti Khadijah tak pernah teriak macam tu. Tuan-tuan, kalau orang perempuan menangis, suami kelang kabur. Saya pun tak boleh tengok orang rumah saya menangis, saya kelang kabur. Kita rasa macam kita dah buat 1,000 salah. Padahal dia menangis, bukan apa, sakit gigi lah. Ya? Kita rasa macam kita dah buat salah lah. Nah, itu orang perempuan ni, dia punya power of woman ni, dia tak boleh lawan. Kekuatan orang perempuan ni, kita tak boleh lawan. Sebab tu kalau kita tengok sejarah. Ketika Rasulullah balik, Siti Khadijah menangis, teriak macam budak kecil. Rasulullah tanya, Siti Khadijah, Rasulullah ni dengan isteri, dengan anak-anak dia, cukup best. Dah baca sejarah kan? Baca hadis kan? Cukup syok. Rasulullah dengan Siti Fatimah, Siti Fatimah, Rasulullah nak gimana? Rasulullah peluk dulu. Rasulullah cium. Balik Rasulullah pergi cium anak perempuan dia. Jadi, satu hari Rasulullah balik, Siti Khadijah menangis. Menangis. Rasulullah tanya, Siti Khadijah, ya wahai isteriku. Rasulullah tanya, menangis sama siapa? Kamu menyesal ke kahwin dengan saya?
Rasulullah tanya, menyesalkah kahwin dengan saya? Duit habis, kereta habis. Dan saya dahlah miskin. Kamu dulu kaya, orang yang terkaya di Mekah. Sampai habis kertanya, kamu gunakan untuk agama Allah, bantu. Untuk bantu saya ni tadi, menegakkan agama Allah. Lagi Siti Khadijah menangis. Saya lagi menangis. Rasulullah pun tanya, wahai isiku, beritahulah. Siti Khadijah kata, ya Rasulullah, sebenarnya aku menangis bukan sebab itu. Aku menangis sebab apa? Besok kalau aku mati, dia kata. Kalau aku mati, tulang aku ni laku untuk kau gadaikan. Kau gadailah Rasulullah. Dan hasil daripada harta tu, duit tu, kau gunalah untuk bangunkan Islam. Aku menangis sebab dia kata apa? Sebab aku tak ada harta lah untuk aku tolong kau, ya Rasulullah. Besok kalau aku mati, tulang-tulang aku ni, kalau boleh gadai, gadailah Rasulullah. Sampai tahu tu, Rasulullah dengar apa yang Siti Khadijah katakan ni, sedih Rasulullah. Sedih Rasulullah. Lepas itu, walaupun Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah tetap cerita tentang Siti Khadijatul Kubra. Ini hebatnya Siti Khadijatul Kubra. Carilah teman yang baik, seorang suami, temannya adalah isteri yang salihah. Jadikan isteri kita isteri yang salihah. Isteri yang baik, waktu kita susah, dia ada kat kita. Waktu kita senang, dia ada kat kita. Inilah isteri yang salihah. Maka isteri yang salihah, dia akan bersama dengan suami yang salih. Tak akhir. Yang tak akhir. Lepas ini saya berhenti. Saya pun penat dah ni. Saya tengok tuan-tuan muka penat, saya lagi penat. Yang tak akhir, iaitu untuk dapat melaksanakan semua perkara dan mendapat pertolongan Allah, maka kenal segala tipu daya yang ada di sekeliling kita. Lepas itu kata ulama, apa yang sering tipu kita? Satu, dunia. Dua, makhluk. Makhluk ni selalu tarik kita pada perkara yang tak baik. Tiga, syaitan. Yang keempat, nafsu. Sebab itu, jangan tinggalkan tuan-tuan doa ni. Doa yang Nabi baca. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pandang ringan. Doa ni, kita selalu pandang ringan. Minta doa. Ya Allah, kami minta tolong. Tolong apa? Ala zikrika. Minta tolong. Kami boleh ingat engkau, ya Allah. Dalam hidup ni, 24 jam, kami tak boleh ingat engkau, ya Arhamar Rahimin. Bangun pagi-pagi, kami dah ingat lah nak makan apa. Bangun pagi-pagi, celik-celik. Buka mata, ni nak sarapan apa ni, nanti Pak Hang ni tadi tanya masak apa hari ni. Orang tua tu bukan boleh lambat sangat. Buka mata saya, ya Allah, jadikan aku ni ingat kau. Ingat Allah, ingat Allah. Dia orang perempuan senang, sambil masak, sambil selawat. Nah, sambil masak, sambil zikir. Ketika, jangan malas. Jangan malas. Lagi pula kita ni, umur kita dah ujung-ujung. Bila-bila pun Allah boleh ambil kita. Bila-bila. Anak murid saya pun baru ni, baru dia pergi jantung. Tak ada ribut, tak ada apa, tuan-tuan. Sakit sikit, pergi hospital. Tak lama, pergi. Cakap dengan kawan-kawan, saya pangkat ayah dia pun tak pergi. Pangkat anak pergi dulu.
Sebab itu mati ni dia tak kenal usia. Mati ni dia tak tunggu taubat kita. Mati ni dia tak tunggu puasa kita. Mati ni dia tak tunggu kita buat baik. Tak. Jadi kita buat baik dia pada sekarang. Jadi setakat ni sajalah kot pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ya, saya rasa ya, itulah yang dapat saya bagikan, yang mampu saya bagi. Yang selebihnya tuan-tuan minta dengan Ustaz Mazlan. Nah, sebab Ustaz Mazlan dia alim kepada saya. Eh, saya memang satu sekolah mengaji, tapi saya ni pemalas. Jadi jenis orang tak ni culahlah. Dalam kelas di dok apa semua, Ustaz Mazlan ni kaki apa? Saya jenis lolang orang kata. Nah. Mengaji malas semua malas. Jadi insyaAllah tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga. Mudah-mudahan saya jadi orang baik, eh? Dan saya doakan tuan-tuan semua, semoga tuan-tuan dalam rahmat Allah, dalam keredaan Allah, dalam kasih sayang Allah. Dan Allah matikan saya dan tuan-tuan, Allah kurniakan kita semua husnul khatimah. Dan yang terakhir, tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Saya ada 3 madrasah dan 1 madrasah sekarang dalam pembinaan di Kuala Terengganu, yang mana madrasah itu, saya ambil masa sikit Ustaz boleh sana? Sikit lah, 2-3 minit. Madrasah itu diwakafkan oleh salah seorang daripada jamaah yang memang ikut kuliah saya di Kuala Terengganu. Jadi pada peringkat awalnya saya tak terimalah tanah itu, wakaf tersebut, sebab saya dah ada 2 sekolah, buat apa lagi saya buka sekolah. Jadi disebabkan kesungguhan daripada keluarga, bukan daripada tuan tanah saja, dengan isterinya, dengan anak-anaknya, dengan adik-beradik dia, dia jumpa kami. Jadi seluruh keluarga lah kata Ustaz, kata Ustaz terimalah. Peringkat awal saya tolak. Saya tolak sebab saya tak ada keperluan pun nak buka sekolah lagi, nak buat apa, dah ada 2. Jadi tak ada keperluan. Jadi saya beritahu dengan Tuan Haji tersebut, saya kata saya tak ada keperluan. Saya kata Ustaz tolonglah. Dia kata yang ni hajat kami sekeluarga. Saya kata buka sekolah ni bukan satu benda mudah. Bukan satu benda mudah, ya tak? Susah buka sekolah. Sebab saya buka sekolah dah 30 tahun dulu, saya kata. Bukan mudah, saya kata. Dan nak mengekalkan sekolah itu bukan satu perkara yang mudah. Susah. Tapi satu jawapan dia tu yang menyedarkan saya dan saya jadi kalah. Dia cakap satu perkataan yang buatkan saya jadi termenung tu. Dia kata, Ustaz, Allah pasti tolong Ustaz. Ketika tu saya rasa terkejut lah. Tuan-tuan tahu Ustaz dia tak boleh nampak yang benar tu. Ketika perkataan tu keluar dari mulut dia, masa tu air mata saya jatuh, tuan-tuan. Bahasa saya seorang Ustaz, saya tak boleh nampak benda tu. Saya rasa satu teguran direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia kata Ustaz, Allah pasti tolong Ustaz. Jadi pada ketika itu, tuan-tuan, saya kata, Tuan Haji, saya terima. Saya terima. Eh? Kerana saya takkan berani menidakkan apa yang dia katakan. Jadi, alhamdulillah, tuan-tuan, eh? Sebenarnya banyak salah yang kita buat, kita tak sedar. Dalam pada kita duduk mengajar ni pun, kita salah. Eh? Jadi, tuan-tuan, tolong doa. Eh? Saya tak minta duit, tuan-tuan, jangan risau. Orang perempuan jadi risau. Ustaz cakap pasal sekolah ni, Ustaz pergi Ustaz minta sumbangan lah ni, dia kata. Kan boleh percaya sangat kepala Ustaz ni, kata. Dah tak, saya tak minta duit. Jangan risau, saya tak minta duit. Memang perangai saya tak minta duit. Jadi saya minta doa. Tolong doakan saya dan madrasah tersebut dibantu oleh Allah Ta'ala. Nah, saya nak cerita pasal madrasah tu, perjalanan dia ambil masa panjang. Ya.
Ambil pasal panjang. Orang tanya saya, ustaz buat madrasah tu macam mana? Ustaz tak buat tabung, ustaz tak ada buat lok wakaf. Eh, kalau saya cerita, tuan-tuan pun terkejut. Eh, saya pun tak tahu tuan-tuan. Tapi la tengah naik surau dan proses surau itu, surau dia lebih kurang besar, lebih kurang besar tuan-tuan ni lah, sepanjang dari sini sampai belakang. Besarnya daripada ujungnya ke ujungnya besar lagi kot. 10,000 kaki persegi. Proses dia sekarang hampir 60%. Dari mana dananya ustaz? Orang sekeliling semua tanya, kawan-kawan saya semua tanya, ustaz-ustaz semua tanya. Sebab saya tak buat kutipan, saya tak ada buat tanah wakaf. Macam mana ustaz boleh naik macam tu? Itulah yang apa yang tuan tanah tu bagi tahu saya. Dia kata apa dah? Ustaz, Allah pasti tolong ustaz. Jadi kat situlah saya pegang keyakinan dia. Datang nusrah demi nusrah tuan-tuan. Baru ni ada satu orang Toki Pasir datang jumpa saya. Datang jumpa daripada wakil madrasah. Dia kata apa? Abang dengan ustaz, kalau ustaz nak pasir, jenis apa pun beritahu, kami akan hantar. Kata. Ketika kami perlukan, keadaan sekarang memang kami perlukan pasir yang banyak. Ketika itu Allah hantar. Dulu Allah, dulu tak ada pun timbul tentang masa kami tak pakai pasir, maka tak ada datang benda ni. Tiba-tiba ketika waktu kami memerlukan, Allah datang. Allah hantar orang. Itu bila kita tengok pertolongan demi pertolongan Allah tuan-tuan dalam melakukan kerja agama. Saya terduduk tuan-tuan tengok. Kenapa tuan-tuan? Saya kata saya terduduk sebab saya tahu saya siapa. Orang yang sejahat saya ni pun Allah tolong tuan-tuan. Apatah lagi orang yang sebaik tuan-tuan. Orang yang jahat seperti saya pun Allah tolong tuan-tuan tawa macam tu. Apatah orang yang sebaik tuan-tuan. Pasti Allah tolong. Percayalah. Percayalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.